back di Fantasel. So ya, kita kembali lagi melanjutkan SimCity 5 kita di episode yang ke-6 kita. Oke, okay guys. Jadi guys, di sini ini jalanannya ya. Gua coba-coba nih ya menjadi one way route ya. Lihat nih guys. One way route semua dari sini nih guys ya. Nah, dari sini one way route ya kan, di sini belum nih. Baru coba-coba doang guys ya. Kita lihat di sini guys, rame sekali ya. Ini buat jalan gua nih, dikosongin nih guys ya. Buat jalannya wali kota atau jalannya mobil-mobil yang darurat gitu ya. Oke, tapi nanti gua pengen cari lagi guys, cari one way route tapi yang 3 slot kayak gitu ya. Kan kalau yang ini kan 4 slot nih ya kan. Nanti gua pengen cari deh ya. Dan di sini guys, yang gua pelajarin lagi barusan ya, ini industrinya guys. Industrinya itu untuk menjadi yang sebesar ini, itu kalau gua hitung-hitung dia 6 guys. Jadinya ininya 6 ya. Misalnya di sini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, baru bisa menjadi besar-besar kayak gini guys ya. Tuh. Tapi kalau yang ini kayaknya kekurangan nih guys, kekurangan slot gitu ya. Cuman gua pengen tunggu dulu deh kalau untuk yang ini ya. Tuh, nggak ada room untuk nge-increase density-nya katanya ya. Ini udah gue tambahin lagi nih satu slot di sini guys tuh. Tinggal tunggu aja mereka ya upgrade kayak gitu guys ya. Dan pemasukan kita guys di sini 110.000 ya per jamnya. Dari mana bang? Pendapatannya banyak banget gitu bang. Iya guys, dari industri. Tuh lihat, dari industrial itu ya 117.000 guys. Bayangkan coba guys, banyak banget kan ya. Gua nggak tahu dah ini kenapa ya, ini kayaknya modnya ini ya. Atau yang kedua itu ketika si industrinya ini orang-orangnya sudah hampir-hampir penuh semua, profitnya juga bakalan bertambah banyak gitu ya guys ya. Mungkin kayak gitu ya. Kalau begitu guys, ini kan one way route ya. Oke. Nah, di sininya di bagian sini pengen gua ganti one way route juga guys. Gitu loh. Kalau begitu kita hapus dulu ya yang ini aja ya. Kalau yang ini nggak usah pakai one way guys ya. Ini kita coba-coba dulu ya. Alright, kita pengen coba-coba dulu guys. Jadi guys, jadi ya, kalau yang ini kan untuk apartemen itu kan 4 slot ya, 4 gini ya, 4 slot kan bener ya kalau untuk apartemen-apartemen untuk menjadi besar seperti ini. Cuman kalau yang commercial zone guys, itu hanya 2 slot aja ya untuk komersial yang level-level 1 nih. Nah, untuk komersial level-level 1 bakalan menjadi tinggi-tinggi seperti ini, cuman dia hanya 2 guys. Kecuali kalau dia land value-nya 2 ya, baru kita kasih 4 guys, baru dia besar-besar kayak gini. Kayak gitu coy. Kalau di sini kan masih land value-nya 1 tuh. Jadinya kita isi 2 aja kayak gini guys. Nanti kalian lihat deh ya. Oke, let's go. Gua percepat dulu ya. Nah, tuh kan. Ini tadinya 2 slot kayak guys ya. Ini 2 slot dia jadi. Nah, tuh. Kita lihat aja tuh. Berarti 3 slotan lah ya. 3 atau 2 slot nih ya. Nih ya, ini udah menjadi besar banget nih guys. Tapi ini masih ada yang nyempil coy. Tuh, aneh sekali kan ya, masih ada yang nyempil aja nih sini ya. Gua nggak mau ada yang nyempil. Berarti ini coba gua hapus ya, kayak gitu ya. Nah, ini gua masih bingung loh guys, ini 3 loh padahal ya. Ini cuma 3 loh. Nah, ini nih maksud gua. Berarti di destroy aja mungkin ya guys ya. Kayak gitu ya. 2 3. Nah, oh kalau kecil-kecil kayak gini guys, ini kan kelihatan nih, ini agak besar ya. Ini kecil, tuh ya. Oh. Kita perkira-kirain aja rupanya coy, ya. Iya nih, harus kita kira-kira coy. Ini berarti gua tambahin lagi ya satu ya. Kita kira-kirain aja bakalan menjadi besar tuh dia guys ya. Kalian lihat sendiri kan? Bener kan gue ya? Oke, mantap ya. Berarti ini gua hapus dulu deh guys ya. Kita hapus dulu nih. Nah, itu ada yang abandon tuh. Ini kita ganti ke one way route aja ya. Let's go. Guys, kalau kalian mendengar suara gua rada-rada bindeng itu ya guys ya. I'm sorry ya guys ya. Segini kayaknya bakalan besar tuh. Gimana tuh ya? Kita lihat dulu ya. Ini kenapa? Oh, building fire coy. Kena ini dia, kena bakar rumahnya. 1, 2, 3. 3 slot deh kayaknya kalau untuk ini guys. Untuk pertokoan ya. Iya deh, 3 slot nih kayaknya. Untuk toko-toko coy. Tapi kalau presidensial itu 4 coy. Atau kita perkirakan ya.
Nih, bagi yang memainkan juga punya tips-tips lagi, komen down below aja ya guys ya. Biar memudahkan kita coy, oke tuh. Ya, lagi diisi, oke. Kita lihat dulu guys. Nih ya guys ya, gua nggak menutup-nutupi tuh ya. Ini pemasukan kita besar dari industrial zone kita ya. Ditambah lagi taxes-nya ya kan. Oh iya juga ya. Kalau dipikir-pikir ya, 12% masalahnya guys. Ya kan? Untuk level 1 itu kan ya. 12% coy. Ini level berapa? Level 1, dia tag levelnya 1 guys. Tuh. Untuk mod memperluas guys, sabar ya, bakalan kita pakai modnya, tapi sabar dulu gitu ya. Ini aja belum penuh banget kok, ya kan? Kalau ngelihatnya, bang kayaknya season 1 lebih bagus bang daripada season 2. Sabar guys ya. Ibaratnya guys ya, ibaratnya makanan itu kita kunyah dulu coy ya, jangan langsung kita telan kayak gitu ya. Jadinya sabar ya. Ada yang nyaranin yaitu Alexis Sontis ya. Oke, okay. Nama-nama provinsi gitu katanya. Oke, okay, boleh kalau begitu ya. Untuk nama-nama provinsi katanya dari Abjad A ya. Alright, kalau begitu ya udah. Kalau begitu di sini adalah Aceh ya. Kita coba ya ganti ya. Cocok gak guys Aceh di sini guys? Nama-nama provinsi di Indonesia katanya. Ya udah, Aceh sudah gue ganti ya di sini ya. Tapi di sini gak ada laut coy. Jauh dari laut. Oh ini nih lautnya coy. Dekat kok, dekat ya. Santai. Dekat ya, udah cocok ya. Cocok ya, oke okay. Cocok-cocokin aja lah ya. Nah di sini udah membangun lagi dia guys ya. Tapi itu besarnya segitu ya, 2 slot ya. Cuma nanti bakalan menjadi 3 slot sih dia guys. Jadi sabar aja ya. Coba ya gua tambahin lagi di sini. Tuh 2 2 deh. Tuh, 2 lagi tuh ya. Segitu ya. Nah, ini lagi gue tunggu dulu nih guys ya. Kita tunggu bersama-sama ya. Biar menjadi rumah yang besar-besar gitu coy. Nah, ini kan udah gede-gede nih rumahnya. Oh iya guys, berarti ya harus kita lihat juga gitu ya. 1, 2, 3, 4. Harus kita lihat ini guys. Nih, ini berarti nih rumahnya lumayan gede nih ya. Kalau yang ini kan kecil-kecil nih berarti rumahnya nih. Ya, begitu guys ya. Iya juga ya. Nah tuh guys, rame lagi tuh. Rame lagi coy. Terus kita lihat guys di sini. Nah ini kita membutuhkan orang-orang yang high wealth residential coy. Di sini dia. Ini close by mayor. Oh iya gua close gara-gara ininya nggak ada guys, raw ore-nya ya. Raw ore-nya sudah kepenuhan. Terus bakalan gua tambahin penampungan coy. Tapi penampungannya itu gua pengen langsung yang besar. Berarti di trading ya. Trade HQ gimana guys? Nih, trade depot ya. Tapi dia harus ada metal HQ itu di mana guys? Di sini ya. 96 ton of coal or raw ore. Oke. Oh, berarti ya memang sementara harus pakai ini dulu guys ya. Untuk kita ekspor nantinya guys. Kalau begitu gue lihat dulu ya. Nah di sini kan ada raw ore nih ya ceritanya. Kita taruh sini dulu sementara ya kan. Buat mancing-mancing menjual aja guys gitu loh. Biar sampai kekumpul 96 ton gitu ya. Oke, okay. Sip di sini. Di sini. Oke, okay. Di sini lagi. Oke, okay. Sampai limit ya. Terus ini kita tambahin lagi guys. Ini juga gua tambahin ya. Dan ini gua tambahin juga. Terus di atasnya gua tambahin. Nah ini biarin, gua biarin aja guys. Untuk freight-nya ya. Biar ada penampungan coy. Misalnya si industri ini ngehasilin apa gitu ya, barang apa, jadi ditampung dulu di sini ya. Lumayan gitu coy ya. Oke. Nah ini barusan upgrade nih guys ya. Tambah lagi nih pemasukan kita nih. BTW kita di sini belum ada tempat bis guys. Tempat bis, tempat bis boleh. Sebentar kita lihat lagi guys tempat bis ya. Mass transit kita, di sini boleh ya guys ya. Boleh lah ya, agak sinian dikit deh. Kalau gua taruh sini, jalanannya bakal ini nggak ya? Oh nggak guys, oke, pas ya, pas banget. Gua taruh di sini ya kan, shuttle bus depot.
Terus ini gue taruh dalam aja. Nah, kita tambahin dulu coy, transportasi sementara gitu ya di sini ya. Sip. Kita lihat lagi, sudah ada shuttle bus Depot. Ore. Kalau gue tambahin bis yang ini gimana guys? Double decker. Gede banget ya double decker ya. Tuh. Atau gue kayak giniin jalannya guys. Gini ya misalnya tuh ya. Bentar. Oke, bisa kayaknya guys ya. Nah, double decker di sini gitu coy. Iya enggak sih? Oke. Ini gua hapus. Kalau yang ini kita tambahin dulu bis-bisnya guys. Nah, ini bis double decker ya. Untuk memudahkan warga-warga kita ke yang namanya kota-kota sebelah nanti guys ya. Nah, tuh ya. Bus station. Widih, mantap coy. Sweep. Sweep sekali. Sabar ya, masih buntu begini ya. Karena memang sengaja, guys. Biar kita ngehabisin yang namanya ornya dulu di sini ya kan. Tuh. Itu kan gua sekat-sekat tuh ya. Ini oreknya sudah masuk. Udah masuk 60 ton, guys. Tunggu dulu ya. Sebentar. Nah, tuh ya lagi dikurangin tuh. Mantep Zeus. Nah, ini kenapa nggak selesai-selesai nih building konstruksinya ya? Nah, ini makin berkurang guys ide ya. Ading-ding katanya. Oke. Nah, ini masih rame coy ya. Ya, pagi hari sih nggak gimana-gimana juga gitu. Karena jalanannya udah mantap gitu ya. Ini nih. Under construction, oke. Ini, tuh ya bisnisnya guys ya. Ini bisnisnya kok cuma satu gitu. Berarti gue tambahin lagi guys di sini biar gedung-gedung tingginya dua gitu ya. Oke, sip. Nah, ini udah paling besar nih. Ini gue tambahin lagi deh. 3 4 ya. 4 berarti guys ya. Oke, tuh. Langsung menjadi besar dia coy. Cuman ada yang nyempil di sini coy. Ada yang nyempil itu loh. Gak enak coy ngelihatnya kalau ada nyempil. Gimana ya? Ini gue hapus satu berarti ya. Coba ya. Coba dulu ya. Oke. Nah, ini udah dua-dua nih. Baru bener nih coy. Tuh, bener juga ya dia ya. Oh, kita perkirain aja rupanya coy ya. Kita kira-kira aja. Ini kok satu dia ya. Ini kenapa nih? Networker dia. Atau gua bikin untuk perumahan-perumahan orang kaya deh guys ya. Di mana tapinya yang cocok ya? Untuk perumahan orang kaya gitu ya. Di bagian sini boleh sih. Di bagian sini gitu ya. Kita ngambilnya nyamping gitu coy. Boleh ya ngambilnya nyamping gitu. Ini kan masuk, ini pintu keluar. Berarti gua pengen pintu keluarnya dari sini deh ya. Nah, ini dari sini. Oke. Ini ada ini coy. Ada tempat minum, bentar. Hapus dulu ya. Nah, Hagen City. Kita buat keluar kayak gini ya. Nah, ini khusus perumahan-perumahan level 1 atau level 2 nih nanti di bagian sini coy ya. Nah, ini untuk level 3 deh. Dari saran-saran kawan-kawan kita ya. Katanya itu pakai yang ini guys. Pakai low density dirt road itu. Terus untuk harganya dia itu biar slotnya full semua. Sampai 427-an katanya. Coba ya. Kita coba. 427 sampai 28 katanya guys ya. Nah, di sini misalnya kayak gitu ya. Terus gua kayak giniin coy. 1 2 ya kan? Nah, ini udah menjadi yang level 2 ya. Untuk commercial zone-nya guys. Berarti di sini gua bisa tambahin kayak gini lagi ya. Tuh ya, ini juga udah 2-2 semua. Nah, kayak gini ya. Kurang nggak ya? Kurang deh. Ini segini kayaknya cukup deh. Kayaknya cukup ya. 427 atau 430-an lah, pokoknya kayak gitu guys. Kalau dari saran kawan kita tuh di episode keberapa itu ya? Di episode ke-4 kalau nggak salah deh. Air -19 air. Nah, ada yang nyaranin juga nih.
Pakai yang kecil-kecil dulu aja bang, katanya. Oke, kalau begitu guys, kita pakai yang kecil-kecil dulu ya. Nah, oreknya sudah terkumpul. Kita jual aja guys, ekspor ya, biar kita bisa ngebuka Metal HQ guys. Biar enak gitu ya. Kita panjangin sampai sini guys. Sip, lurus. Sip, sudah lurus ya. Nah, Metal HQ udah bisa kebuka nih guys. Metal HQ nih. Nah, ini dia coy, udah bisa kebuka ya. Gue taruh di mana guys? Kita lihat guys. Metal. Pas banget di sini juga nggak apa-apa guys ya. Di sini aja deh. Ya, pas banget gitu kan ya. Nah, sip. Apakah yang sudah bisa terbuka? Oh, ininya aja coy. Terus petisi untuk build metal storage. Metal storage. Oh, oke, gua ngerti. Plop 3 storage loot. Kita harus ngebuat ini menjadi 3. Ya udahlah, kalau begitu kita tambah-tambahin dulu ya. Kita coba dulu ya. Kita memancingnya dulu, guys. Metal. Nah, ini. Terus ini ya. Bener kan ini? Ore. Maksud gua ore ya, guys ya. Bukan metal. Ini satu CD. Terus ini ya. Sip. Satu lagi ya berarti ya. Ya udah kalau begitu ore aja, guys. Ore lagi. Satu, dua, tiga. Udah, terus di sini. Ini kita tambahin lagi. Nice. Oke, kita bisa mengekspor kalau begitu ya. Oh, ini gue tahan dulu deh. Kita tahan-tahanin dulu ya. Nah, ini udah menjadi besar nih guys ya. Cuman yang ini nih kok masih kecil ya. Coba gue tambahin lagi ya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah tuh. Dah nih ya, coba ya. Ini ada yang salah nih kalau begitu. Kalau ini nggak mau upgrade dia guys ya. Udah ada berapa nih kita? Udah ada 8 coy. 10 ya. Totalnya 10 coy. Wih, mantep banget. Ini belum upgrade dia coy. Sabar ya. Ini kenapa? Too much crime. Why? Why too much crime? Lah, kenapa dia coy? Too much crime. Ini taksi ya guys ya. Taksi coy. Ada yang sedan taksinya coy. Ada yang sedan, ada yang ini ya taksinya ya. Wih, mantep juga nih. Sudah 31 juta guys di sini ya. Nah, ini udah level-level 2 sih. Paling enggak yang ini nih. Soalnya kan kita narik dari bawah, guys. Kalau narik dari atas kan dia jadinya ke sini nih nanti arahnya ya kan. Enggak enak gitu, coy. Ini kenapa ya yang nyebabin macet apa nih? Oh, orang-orang yang keluar dari sini, guys. Gimana kalau kita di sini kita kasih university lagi atau apa gitu guys ya? Gimana guys ya? Ntar guys, gue pikir-pikir dulu ya. Kalau gue tambahin stadium aja ya. Stadium untuk event kita. Nah, ini dia guys, pro stadium ya. Langsung yang pro guys. Stadiumnya. Wow, berarti gue pengen di sini aja deh. Ini gue hapus. Kita tambahin pro stadium. Di arah sini nggak mau. Woi. Kok di sini nggak mau guys? Dia pengennya di ini jalanan kecil gitu ya? Atau gimana sih? Lah, ini nggak mau dia coy di bawah sini. Why? Lah, kok nggak mau dia? Ini mau yang ini guys di sini. Cuman yang ini nggak mau dia coy. Lah, kenapa ya? Maunya di bagian sini. Gimana guys? Oke deh. Ya sudahlah ya. Pas banget lagi guys slotnya. Pas banget coy. Asli. Stadium. Terus kita kasih dulu ya ini. Ini perumahan cukup gak ya? Perumahan. Wah, gak cukup guys. Ini perumahan kecil-kecil kali ya. Kalau kita taruh sini ya. Jadinya kecil-kecil apa enggak nih? Bolehlah gue coba ya. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Tiga doang di situ. Ini kita kayak giniin. Ini kita kayak giniin juga ya. Sip. Taman-taman sini cukup. Cukup coy. Di sini tamannya. Gue bisa tambahin lagi kan?
Oh iya, kayak walkway aja, bener nih ini aja. Sip. Nah. Nah. Pas banget coy masalahnya. Pas ya. Pas tuh ya, tuh. Iya, sepanjang jalan ini aja mantep juga. Gue tambahin lagi deh di sini. Atau kita pakai yang ini, guys. Yang ini cukup. Yang ini cukup, yang ini. Wah, cukup juga, coy. Boleh lah yang ini ya. Sip. Ini lagi cukup. Yang ini mana ya? Yang tadi nih, ini nih. Ah, cukup ini nih. Ini cukup lagi. Wah, cukup. Sisanya dikit, guys. Sisanya ini nih. Pas. Pas-pasin aja ya. Sip nih. Alright. Let's go. Berarti ini gue coba, guys. Di sini mungkin. Apakah dia bisa? Masih kegedean ya. Masih kebesaran. Di sini gimana? Kita lihat lagi. Mepet sekali. Tidak, mepet sekali, coy. Nah, ini pas nih. Oke, pas banget ya. Bentar, gue pause dulu, guys. Berarti ini kita lurusin aja, coy, sampai ujung ya. Khusus perumahan orang-orang kaya nih. Nah, sip. Tambahin lagi, guys, ini. Sabar. Ini udah ya. Itu bakalan mengupgrade ke rumah besar tuh. Tuh, 2, 3. Udah cukup belum ya? Udah cukup tuh. Kayaknya udah cukup bagian sini ya. Let's go. Kita lihat dulu, guys. Kita kasih event dulu, coy. Schedule event. Langsung besar event kita nih, 600.000 ya. Mantep sekali ya kan. Oke. Wah, ini kok enggak. Aduh, ini kenapa dia? Kok acak-acakan dia? Ini tuh. Acak-acakan gitu, guys, dia ya. Nah. Ini nih. Aduh, gimana ya? Pengen gue hapusnya gitu. Nah, tuh kayak gitu loh. Kita kan pengen tambahin land value 3 nih ya. Iya nih. Land value 3, gue pengen apa ya? Coba, guys, kita lihat dulu. Yang land value-nya 3. Formal. Yang ini. Wow. Ini, guys, gimana, guys? Ini land value-nya 3 loh. Di sini ya, di sini 1 gitu. Terus yang ini di sini nih. Seperti ini. Nah, buat naikin land value, coy. Iya kan? Sip lah ya. Terus ini gua giniin aja deh. Nah, ini kita giniin, ini kita giniin juga ya kan? Sip. Nah, jadinya di bagian-bagian sini nih perumahan nih. Tuh, 2 3 4 5 deh. Coba deh ya. Udah, guys, kita penuhin semua aja. Kita mau coba dulu masalahnya ya. Ini juga nih. Ini pas kan? Pas ini, guys, baru nih tuh. Pas juga. Nah, nanti depan-depan sini toko-toko besarnya deh mungkin ya. 1 atau 2 lah. Ini sampingnya bisa gue tambahin. Kebesaran, coy. Nah, ini bisa. Ini gak bisa, coy, kebesaran. Ini bisa nih. Buat nambah-nambahin value-nya, coy. Iya kan? Di sini lagi deh. Ini. Di sini lagi deh. Sip. Beuh, value-nya gede banget, coy, ini baru nih. Ini nggak bisa kita tambahin ya. Oke. Niatnya kota ini pengen jadi ini ya. Ore ya. Tenang, tetap dia, guys. Tetap untuk ore ya. Sabar. Santai saja. Malah di bagian sini juga ikutan upgrade, guys. Piye itu? Yaudah, gak apa-apa lah. Oke lah. Ini depan sini gue kasih ini. Pertokoan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pas banget kayaknya. Atau segini deh. Dah, tuh ya. Terus di sini gue kasih perumahan lagi. 1, 2, 3. Cukup gak itu ya? Untuk upgrade ke rumah yang paling besar gitu, guys. Atau segini. Oh iya, cukup segini ya.
Untuk ini guys, untuk total pekerja di sini ya, itu udah nol semua ya. Yang masuk ke kota kita 1600 pekerja guys. Kita lihat pasti dari situ tuh. Wih, tuker-tukeran dia pekerjanya guys. Akhirnya main ya. Pekerjanya main guys gara-gara kita tambahin ini ya. Sudah kita tambahkan bus di sini ya. Kita lihat di sini tuh 3000 guys per day-nya, turisnya 4000 coy per hari ya. Wow, mantap sekali. Ini guys tuh ya. Pro stadium kita coy, mantap. Wah, mantap ya, di sini udah ada stadium juga, terus di sini kita udah ada yang namanya Metal HQ ya. Nah, berarti ini kan ada profitnya tuh 160.000 guys. Berarti ini kita jual dulu ya. Kita jual dulu. Bentar, kita jual, ekspor. Kita ekspor lagi. Ya kan? Terus ini kita ekspor juga ya. Oke. Dan di sini adalah namanya Aceh guys ya. Mantap jiwa sekali kan ya. Oke. Tuh, lihat tuh guys. Ini udah gede-gede semua loh. Ini kenapa ya? Not enough room untuk nge-increase density-nya katanya coy. Wow. Tapi ini udah gede-gede semua loh coy. Gue menarik, gue tambahin ini lagi sih, university lagi sih guys di sini ya. Gimana gitu ya kalau kita tambahin university lagi coy. Ini masih level 1 dia. Ini belum nambah ya. Di bagian sini belum nambah coy. Mahal. Ininya mahal coy. Tanahnya harganya mahal banget ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Berarti untuk metal ya guys ya, kita lihat dulu ya kan. Ini ore mine metal. Ini kita kan pengen ngebuka smelting factory juga di sini ya. Tapi dia harus ada metal HQ active in region. Terus apa lagi nih? Koal. Oh iya, kita juga ada koal coy di sini ya. Tradingnya, trade depotnya itu harus ada commerce. Divisi commerce ya. Berarti gue akan menunggu yang namanya profitnya sampai 160.000 dulu guys. Oke. Mantap ya. Dan ini bakalan gue ubah-ubah lagi guys ya. Oke. Dan oke guys, mungkin segitu dulu perjumpaan kita kali ini di SimCity 5 kita. Kita sudah lumayan yang kita tambahkan ya, banyak gitu coy. Stadium udah ada di Aceh gitu kan ya. Terus apalagi markas besar metal sudah di Aceh juga gitu ya. Terus apa lagi guys? Pokoknya lumayan ya. Ini udah ada nih bus ya kan, untuk tempat bus, untuk tempat trade juga udah ya kan. Wah, lumayan coy. Oke. Dan oke guys, gue Ventezel. Jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.